Prihatin TV, suara prihatin rakyat. Darurat kesihatan, kita mesti menang. Hari pertama darurat kesihatan diisytiharkan pada 12 Januari 2021. Kes baru terus melonjak ke angka 3,309 dan sewaktu artikel ini tulis, ianya menjadi 3,337 pada hari ketiga perintah darurat. Namun masih ada kedengaran suara-suara sumbang dari pembangkang dan kluster kleptokrat yang mempertikaikan kewajaran pemasyuran perintah darurat ini. Benarlah kata PM Abah, ini bukan rampasan kuasa atau rampasan suara politik. Ini hanya darurat kesihatan bagi membendung penularan pandemik ini. Tetapi yang lebih penting, dengan perintah darurat ini, satu ordinan boleh diwartakan di mana kerajaan boleh mendapat akses kepada aset-aset swasta termasuk hospital swasta dan kemudahan-kemudahan yang ada untuk membantu pihak kerajaan, termasuklah kekitangan terlatih mereka sebab ada doktor, jururawat dan lain-lain. Pihak kerajaan sudah memaksimalkan penggunaan aset dan kekuatan barisan hadapannya apabila angka kes baru makin meningkat saban hari. Apa yang dilakukan adalah untuk kepentingan rakyat jua. Malah Tan Sri KPKKM telah cadangkan darurat kesihatan tahun lepas tetapi ditolak atas desakan pihak pembangkang. Bukan Perdana Menteri mahukannya tetapi atas nasihat KPKKM jua demi memutuskan rantaian COVID-19 untuk kesejahteraan rakyat. Perhatikanlah carta harian COVID-19 yang belum sampai ke puncaknya dan sama-sama kita jaga kendiri dan keluarga serta elakkan kita menjadi sebahagian dari statistik. Tergamak Anwar Ibrahim menyarankan MP-MP menghantar surat kepada Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong untuk menarik balik darurat ini, sedangkan beliau telah dijemput menganggotai jawatan kuasa khas bebas bersama dua lagi anggota pembangkang. Tak perlu hantar surat, duduk saja jantung kasih ini, dan bila Anwar rasa COVID-19 dah okey, maka sarankanlah pada Yang di-Pertuan Agong semudah itu kan. Bila sampai masanya nanti, para pembangkang dan kluster klap-klap berkempenlah dan jatuhkanlah kerajaan PN melalui peti undi sewaktu PRU15. PM Abah tidak bermain politik dan juga tidak bermain dengan nyawa rakyat selaras dengan makasyid syariah yang antaranya memelihara nyawa rakyat di bawah amanah dan tanggungjawab beliau. Lantas kalau beliau perlu dihukum, maka lakukannya sewaktu PRU15 kelak. Sepatah kata Puat Jakarsi, rakyat akan checkmate PN pada PRU15 nanti. Kita tunggu dan lihat. Seperti yang kami di PTV jangkakan, PM8 akan menegaskan bahawa beliau tidak akan sekali-kali mencampuri urusan kehakiman atau bahasa terbalik, PM8 tidak akan juga tunduk pada politik peras ugut penuh kekotoran kluster kleptokrasi. Tiada persidangan parlimen, tiada pelbagai pilihan raya, hanya dalam tempoh darurat. Tetapi PRU15 tetap akan diadakan seperti kami ramalkan sejak tahun lepas, akan berlaku 2022. Kadang-kadang rasa kesian pun ada apabila pelbagai pihak pembangkang dan kluster kleptokrat seperti Lobakman yang tak habis-habis mengeluarkan pelbagai andaian dan ramalan yang akhirnya tiada satu pun yang betul, kerana apa yang keluar dari mulut dia tidak berasas fakta tetapi hanya tomahan. Ada juga DPKR seperti Iswadi yang berlagak tahu serba-serbi, tapi biarlah yang diperbodohkan orang-orang dia sendiri yang sebodoh Iswadi. Kami amat tertarik dengan istiqamahnya PAS, terutama namanya Tok Guru Haji Hadi dan setiausahanya Datuk Taqiyuddin yang bijak ilmu perundangannya. Setiap biarlah ada ramai lagi orang UMNO sejati seperti Anwar Musa yang berani menegakkan kebenaran. Bangkitlah orang-orang UMNO, singkirkanlah kluster kleptokrat akar mahkamah dan buat penjenamaan semula tanpa mereka. Rehatkan Ahmad Maslan sekali dan berita baik untuk Zahid, perbicaraan anda 12.4.21 tidak akan ditangguhkan. Masa inilah awak berpeluang pertahankan diri jika awak di pihak yang benar. Silakan awak. Saya mesti membersihkan diri di mahkamah dan saya tidak mahu tuduhan-tuduhan itu ditarik balik oleh Jabatan Peguam Negara kerana saya tidak melakukan kesalahan. Jangan lupa bantu like dan subscribe Prihatin TV. Sehingga bersiaran lagi. Assalamualaikum.